Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi lagi tentang belajar Microsoft Word. Ya, adapun judul pada pertemuan kita kali ini adalah cara mengubah warna tampilan di Microsoft Word. Ya, jadi warna tampilan di Microsoft Word itu bisa kita rubah ya. Langkah-langkahnya, pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu Microsoft Word-nya ya. Ya, kita jalankan terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke New Dokumen. Nah, dari sini, kalau nilai defaultnya seperti ini ya, warnanya biru, lembar kerjanya putih. Nah, ini bisa kita rubah ya, langkah-langkahnya. Klik menu file. Dari menu file ini kita ambil akunnya. Nah, ini kita klik satu kali akun. Nah, di sini kita ambil office theme ya. Nah, ini office theme ini kita klik panah bawah. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau defaultnya itu colorful, bisa kita rubah menjadi seperti dark gray atau black ya, atau white, atau use system setting. Ini kita coba dulu ke dark gray. Nah, dia seperti ini ya. Ya, seperti ini kita ya, coba kita tutup ya. Kita jalankan lagi ya. Nah, dia seperti ini ya. Dia agak gelap ya. Untuk menggantinya lagi sama seperti tadi, langkah-langkahnya tekan menu file, ambil account ya, akun. Nah, dari sini kita ganti lagi office theme-nya ya. Nah, ini bisa kita ganti ke black misalkan. Nah, kalau black dia hitam ya. Kalau saya sendiri lebih senang memakai yang colorful ini ya. Jadi dia kalau kita merasa agak bosan dengan warna ini, bisa kita rubah-rubah ya warna tampilan dari Microsoft Word-nya. Ya, jadi seperti inilah cara mengubah warna tampilan Microsoft Word. Ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 ya. Oh ya, untuk background atas ini bisa kita rubah-rubah ya. Ini bentuknya, ini bentuk sirkuit, ini juga bisa kita ganti. Nah, ini misalkan kita ganti seperti kaligrafi misalkan ya. Nah, dia di atas ini akan berbentuk kaligrafi yang ini ya. Nah, kita rubah cycle dot cycle. Nah, ini seperti ini bulat-bulat ya. Ya, jadi seperti inilah langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.